salabi. Merem. Merem, merem, merem. Hilang, hilang, hilang. Eh, ada di kuping sana. Ada di kuping sana. Coba. Bim salabi. Yeay. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Hai, pemirsa, apa kabarnya nih hari ini? Senang banget. Hai juga dong, hai juga dong. Hai. Ya, pokoknya saat ini mereka berdua terpilih untuk menjadi pasangan seleb kita. Mungkin dari persahabatan ini di antara Aldian Satair dan juga Nadia Vega bisa menghasilkan sesuatu yang berarti hari ini tentunya bersama dengan Bunda Vanda. Nah, di seleb di sitter ini mereka berdua akan mencoba melakukan sesuatu yang mungkin baru pertama kali mereka lakukan. Ya gak sih? Ya, pokoknya tenang aja Bunda. Begitu kita rawat, anaknya keluar-keluar langsung S1. Cepet banget ya dia langsung. Sarjana. Di seleb di sitter ini kita punya 3 tugas dari Bunda nih ya. 3 tugas ini akan mereka lakukan satu persatu. Ini pelajaran ya buat kalian, tapi untuk yang pertama, nah, tugas yang pertama dari Bunda di Stand Up The Sitter adalah, tadam! Tugas dari Bunda yang pertama adalah tolong bangunkan dan ajak mandi pagi anak saya. Oke, selamat bertugas. Kalian langsung saja masuk ke dalam ya. Doakan kita ya. Yuk. Ada. Sander. Halo. Halo. Cuk. Bye. Ini itu ada tante Nadia tuh. Coba mana? Tuh kan? Maunya sama. Oh, pinternya maunya sama cewek. Sander, mandi. Gak mau. Oh, mandinya pakai baju. Mandinya pakai baju. Mandinya pakai baju. Ore, mandi. Ore, mandi. Yuk. Enak loh. Aduh. Ini jadi main siram-siraman ini sama mandinya. Aduh. Ciluk. Mbak. Tangan. Bedak. Mana tangannya? Abis ini bedakan. Abis ini. Sebelah lagi. Dia ada ruang. Sarapannya, hobi dan kesukaannya Sanders apa nih, Bunda? Kalau sarapan, biasanya aku nasi goreng. Mm-hmm. Oh, bukan. Ya, kalau dia anak sih. Bule loh, ini anak bule. Ya, kalau dia sih biasanya di sana aku kasih roti. Karena mau enggak mau dia sarapan anak-anak di sana roti. Kalau dia masuk sekolah, di sekolah dikasihnya roti. Makan siang tuh roti kalau di sana. Kalau kita kan nasi ya. Kalau di sana kebudayaan ya, roti. Jadinya mau enggak mau saya harus membiasakan dia dengan roti. Jangan dimakan, serius dong. Anaknya kemana? Aduh, coklatnya udah habis, Mel. Gimana sih? Jangan dimakan dulu dong. Ih, kejar dulu anaknya. Sini. Nih, makan. Gak mau. Nih, Kak Aldi, sini, Kak. Nih. Nakal. Sekarang makan pakai apa maunya? Nih. Pinter ya, makan ya. Sandar, ini. Nah, ini. Oke. Ah, hebat. Oke, bagus. Tugas sudah bisa diselesaikan dengan baik. Tugas pertama ini, walaupun waktunya sampai 3 jaman begini. Luar biasa. Ngeng. Oh, balapan kita, Balapan. Yeay. Ngeng. Enggak, tabrak.
mobilnya ke Aldi. Eh, makan lagi yuk, ya makan ya. Kosong. Makan lagi. Yeay. Makan lagi. Okay. Oh, enggak mau. Enggak, nanti ya. Oh, lempar. Jangan, tugas keduanya adalah, lihat dulu. Tolong ajak tidur siang anak saya. Wah, karena udah siang nih. Gimana sih? Apakah mereka berhasil melewati tugas kedua ini? Kita lihat aja langsung ya, Bun. Mau? Enggak? Udah. Kopernya. Udah. Mimi cucu ya, nih, biar bobo. Udah bobo. Tadi udah habis. Udah selesai. Sekarang waktunya tidur. Oh, pintar, Bobo. Tidur. Oh, takut ya tantenya di sini ya. Takut tantenya di sini. Tutup ya. Nih, suatu hari. Udah Bobo belum ya, Bunda? Kayaknya udah tuh ya. Tuh udah tuh. Soalnya dia bilang berarti kan takut santernya bangun lagi. Aku gak percaya. Iya tuh kayaknya. Tuh lihat kan. Udah dia tidur. Eh, bangun lagi. Oh tuh, tapi samperinnya gitu. Udah tidur, bangun lagi. Kapan tidurnya? Tapi dia mau tuh tidur lagi aku tuh. Aku tidur duluan deh. Udah. Tuh kan dia usap-usap tuh. Oh, aduh. Sendiri tadi mereka berdua Nadia dan juga Aldi sudah bisa melewati tugas pertama dan kedua dari Bunda walaupun dengan waktu yang sangat panjang. Tapi salut ya Bunda buat salut banget. Anak muda belum pernah punya anak top bisa jadi babysitter. Makanya ya harus hormat sama orang tua ya, bener. Apalagi ibu ya. Nah sekarang kita masuk ke tugas ketiga dari Bunda. Di salam babysitter adalah apalagi nih Aldi dan Nadia. Tugas ketiga dari Bunda adalah tolong ajak dan suapin makan sore anak saya. Aduh, sarapan aja susah seperti itu, makan sore gimana? Biasanya sambil ngapain? Main-main atau enggak? Tetap biasanya duduk. Tapi karena tadi pengalaman sarapan kayaknya dia tidak juga stres gitu, udah menyenangkan, coba kita ajak jalan-jalan. Boleh deh sekali ini ajak jalan-jalan deh. Makanya hari ini. Hanya hari ini aja. Ya udah kita lihat apakah mereka berdua bisa sukses melewati tugas yang ketiga. Adek, waktunya makan sore. Yuk, makan. Makan ya. Iya, makan sedikit. Tapi biasanya selalu di meja ya? Selalu di meja, makanya saya pengen lihat nih dengan cara ini apa dia tertarik. Berhasil makan, apa dia mau atau enggak. Nah lo. Kita makan dulu ya. Adik. Sekarang kita main. Eh, kalau mobil kan harus isi bensin, berarti Sander. Maam dulu ya, Ethan.
Yes. Ethan? Oh. Udah main lagi deh. Ada sulap. Sulap, sulap, sulap. Bim, salabim. Merem. Merem, merem, merem. Hilang, hilang, hilang. Ada di kuping sana. Ada di kuping sana. Coba, 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 coba. Bim, salabim. Yeay. Makan ya. Apa ini? Gambar mobil. Mobil. Ini sandar itu ya. Tuing. Rambutnya keriting keriting. Tuing tuing. Ya keriting rambut sandar ya. Coba coba kamu suapin. Makan coba. Mana makaninnya coba. Mau makan? Itu. No. No. Oke. Okay. Sini. Warnain ini. Mau warnain ini? Coba. Wih, pintar. Aduh, abis ini makan ya. Abis ini ya. Makan? Hah? Makan ya. Makan ya. Enggak, cium, cium. Enggak mau juga. Aku cium kamu boleh? Makan bapak, cium, bapak. Bapak, bapak, bapak. Di BT. Yaudah. Cium lagi ya. Cium lagi ya. Mwah. Cium lagi ya. Mwah. Cium lagi ya. Aduh, oh. Well, ajak bawa aja ya. Hah? Ajak bawa, jalan-jalan bawa aja deh biar dia mau makan. Ajak jalan-jalan. Yuk. Naik ini, naik, naik sepeda. Kita ya? Main sepeda. Naik sepeda, yuk. Makan di bawah. Oke. Okay? Yuk. Tosh. Ya udah naik sepeda. Tosh. Naik sepeda, ya. Wait. Tosh. Tosh. Mudah-mudahan ntar mau ini. Tosh. Tosh. Yuk, 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 main sepeda yuk. Mereka ngajak keluar ke depan, ke halaman depan ya. Muter-muter. Naik sepeda. Naik sepeda. Ini dia suka soalnya. Dia siap sore ini. Kayaknya sapu ya. Dorongnya pakai sapu loh Aldi, ya ampun. Makan, makan. Makan lagi, makan lagi. Diego-nya masukin sini. Selamat Diego. Selamat Diego.